Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan wa 'amalan maqbulan wa alhiqna bi 'ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik. Wa aslih lana sya'nana kullahu fadura samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa ja'al lana lisana sidqin fil akhirin wa ja'alna min warathati jannatin na'im. ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى أسلفنا الصالحون شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم إن شاء الله في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Pada kesempatan kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik bersama-sama berkumpul untuk mengkaji ilmu Allah, untuk senantiasa mendekatkan diri, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, inayah dan istiqomah insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita saat ini sampai pada bab al-aslu baqa'u makana ala makana. Gitu ya. Hukum asal segala sesuatu itu tetap akan keadaan semula, ya. Al-aslu baqa'u makana 'ala makana. Hukum asal segala sesuatu adalah tetap pada keadaan semula. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sambil menunggu yang lain juga, saya ingin membaca ini kan bahwa kitab Al-Bajasan ini ya, malam. Ya, saya ingin membaca sekilas lah ya, kutipan-kutipan yang ada di dalam kitab ini, faedah insyaallah. Gitu nggih. Ada salah satu ulama besar yang bernama Imam As-Saqqati. Imam As-Saqqati. Imam As-Saqqati ini termasuk pamannya Junayd al-Baghdadi. Kalau Imam Junayd al-Baghdadi tahu ya. Nah, Junayd al-Baghdadi punya paman namanya As-Saqqati. Nama beliau Abul Hasan Sari bin Mughallas As-Saqqati. Abul Hasan Sari bin Al-Mughallas As-Saqqati. Ini termasuk pamannya Junayd al-Baghdadi. Nah, papanya Junayd al-Baghdadi ini termasuk muridnya Ma'ruf al-Karkhi. Tahu nggih, Ma'ruf al-Karkhi, tabi'in terkenal. Beliau berkata dawuh, ya. Salah satun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salah satun man kunna fihi faqad istakmala imanu. Tiga hal, yang mana tiga hal ini ketika dapat dikumpulkan dalam diri seorang hamba, maka iman hamba tersebut sempurna. Salah satun man kunna fihi faqad istakmala imanuhu. Tiga hal, yang mana ketika tiga hal ini dapat dikumpulkan dalam diri seseorang, atau ketika tiga hal ini berkumpul, tiga sifat ini berkumpul pada diri seseorang, maka sungguh imannya sempurna. Ketika keimanan sempurna, maka taufik Allah Subhanahu wa taala akan mudah didapat. Melaksanakan segala macam hal pasti dipermudah oleh Allah taala.
itu ketika iman sempurna, gitu ya. Yang pertama apa? Man idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu 'anil haqq. Barang siapa yang ketika dia marah, kemarahannya tidak sampai mengeluarkan dia dari kebenaran. Orang biasanya kalau marah itu ngawur biasanya, ya. Makanya ada istilah ittaqu ghadabal halim. Apalagi kalau orang itu pendiam, enggak pernah marah sama sekali, itu sekali marah biasanya serem. Gitu ya. Sampai ngaplok atau apa gitu biasanya. Ya. Nah, yang pertama, man idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu 'anil haqq, ya. Orang yang ketika marah, kemarahannya tidak dapat mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi semarah apapun, ya, sejengkel apapun tidak sampai berbuat zalim. Orang itu kalau marah seakan-akan setan duduk di punggungnya sini, di lehernya. Lalu setan dengan mudah mengarahkan dua daun telinganya ke sana, ke sini, ke sana. Itu orang marah. Gitu ya. Oleh karenanya dianjurkan kalau kita marah, jengkel, wudu biar adem. Kalau berdiri ya duduk, gitu nggih. Jangan sampai pepatah itu dirubah, rek. Kalau permasalahan enggak bisa diselesaikan dengan duduk, ya sudah, dengan tidur aja. Jangan, bahaya. Masa diajak tidur, bahaya kan. Man idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu 'anil haqq, ya. Barang siapa yang marah, kemarahannya tidak sampai mengeluarkan dia dari yang hak. Yang kedua, wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu ilal batil. Ketika dia ridho, keridhoannya ini tidak sampai mengantarkannya pada sesuatu yang batil. Artinya apa? Ketika dia sedang senang dengan seseorang, senang terhadap seseorang, atau ridho, sedang bahagia gitulah. Kebahagiaannya tidak sampai menghantarkan dia pada sesuatu yang batil. Gitu nggih. Saya senang, saya sangat suka terhadap satu murid namanya Alamul misalnya. Gitu nggih. Nah, kecintaan saya, kesukaan saya nggih, itu enggak boleh sampai menghantarkan saya pada sesuatu yang batil. Oh, ini karena saya senang dia, soalnya kalau ke rumah suka bawa jajan. Maka mata kuliah saya tak kasih A. Waduh, itu batil kan seperti itu ya, enggak boleh. Gitu. Nggih. Karena saya sedang bahagia sekarang, yuk bareng-bareng kita ke tempat karaoke, na'udzubillah. Nah, itu kan, maka satu keridhaan ketika tidak sampai mengantarkan seseorang pada sesuatu yang batil, itu satu sifat yang baik. Sudah kumpul semua? Belum ya? Oke, saya lanjut bentar ya. Wa idza qadara lam yatanawal ma laisa lahu. Jika dia mampu melaksanakan segala hal, dia tidak melakukan, dia tidak merampas hak orang lain. Jika dia bisa melakukan segala hal, dia tidak merampas hak orang lain. Gitu ya. Wah, saya jadi bendahara Mambaus Malang. Oh, no. Iki cara sebenarnya enggak korupsi, tapi di akal itu bisa. Ya mestinya laporan sekian jadi sekian gitu, karena ada selisih margin seperti itu. Nah, itu hati-hati ya, enggak boleh kayak gitu, Ray. Hati-hati. Nah, itu dawuhnya Abul Hasan Sari bin Al-Mughallas As-Saqqati. Ada lagi perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar pula. Idza aradallahu biqaumin su'an, a'tahumul jadal wa mana'ahumul 'amal. Idza aradallahu biqaumin su'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada satu kaum, ya, a'tahumul jadal, Allah taala menyibukkan mereka dengan debat kusir, wa mana'ahumul 'amal, tapi nek bab amal nol. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Gimana ini TUA masjid ini kok gini, tapi pas saya adzan sepi. Naudzubillah, ya. Itu perkataan Imam Al-Auza'i. Oke, saya mulai langsung ya untuk qawaid fiqhiyah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al aslu bako umakana ala makana ya. Al aslu hukum asal segala sesuatu, al aslu hukum asal segala sesuatu, bako umakana ala makana, tetap pada keadaan semula, makna ngono, tetap kepada keadaan semula. Jadi hukum asal segala sesuatu itu tetap pada keadaan semula. Keadaan semulanya seperti apa? Ya seperti itu hukumnya. Keadaan semut, keadaan awalnya seperti apa, maka itulah hukumnya. Nanti dari contoh kita bisa memahami insya Allah. Hukum asal segala sesuatu adalah tetap seperti hukum semula, gitu ya. Al-aslu baqa umakana ala makana. Asyarhu, keterangan. Yani alladzi thabata, yang telah tetap, ala halin, pada satu tingkah, fi zamani, pada satu zaman, al-madhi yang telah lampau, thubutan au nafyan, keadaan dan ketiadaannya, ya baqa, tetap ala halihi, pada keadaan semula. Wala yataghayyaru, dan tidak berubah. Malam yujad, selama belum ditemukan, dalilun, dalil yughayyiruhu, yang merubah hukum tersebut. Oke, syarahnya gini. Ya'ni alladzi thabata ala halin fi zamanil madhi thubutan aw nafyan yabqa ala halihi wa la yataghayyaru ma lam yujad dalilun yughayyiruhu, ya, yaitu ketika suatu perkara sudah tetap, nggih, pada zaman sebelumnya, pada zaman madhi, entah itu satu ketiadaan atau keadaannya, nggih, suatu perkara ketika sudah tetap pada permulaannya, entah di awal atau entah kenafian atau kemutlakannya, maka ya beko ala halihi wala yataghayyaru ma lam yujad dalilun yughayyiruhu, maka dia akan tetap pada hukum semula seperti awal, ya, dan tidak akan berubah selama tidak ada dalil yang merubah perkara tersebut. Ngoten, contoh nanti wa hadzal aslu yusamma al-istishab, ini wa hadzal aslu, al-aslu, hukum asal ini yusamma disebut al-istishab, ya. Termasuk salah satu sumber hukum di dalam usul fikih al-istishab. Ada al-istishab, al-istihsan, uraf, amalu ahli Madinah ila akhirih. Fal mafqudu, orang hilang. Alladzi inqata'a khabaruhu, yang hilang kabarnya. Walam tu'lam, dan tidak diketahui, hayatuhu, kehidupannya mafkut. Wala mautuhu, dan tidak pula kematian mafkut. Fahadha hayyun, maka mafkut ini hayyun, hidup. Bihukmil asli, sesuai dengan hukum asal. Malam yujad, selama tidak ditemukan. Dalilun, dalil, bukti. Ala mautihi, atas kematian mafkut. Auyuh kamu bimautihi, auyuh kamu atau dihukumi bimautihi, dengan matinya mafkut. Ba'da ikmali tis'ina sanah, ba'da ikmali tis'ina sanatin, tisanatan, sorry, sanatan, setelah sempurna 90 tahun, min umurihi, dari umurnya mafkut. Au bimauti akronihi, atau sebab kematian teman-teman mafkut. Nah, orang hilang, ada orang hilang, kabarnya tidak diketahui, entah sudah mati atau masih hidup, entah masih terus bernafas atau sudah game over, gitu ya, masih belum bisa diketahui kabarnya, ngonten, hidup matinya nggak diketahui. Terus hukumnya gimana? Kita menganggap dia sudah mati apa tetap hidup? Al aslu baqa umakana ala makana, hukum asal segala sesuatu, ya, dikembalikan pada hukum semula. Loh, pas hilang itu dalam keadaan apa? Mak, yuhu, hidup, belum game over, gitu loh, masih terus main, gitu ya, memainkan kehidupan ini, gitu ya. Nah,
Berarti ya sudah dihukumi masih hidup. Nggih. Fa hadza hayyun bi hukmil asli. Maka dia dihukumi hidup dengan hukum asal tadi itu. Ngoten. Malam yujad dalilun ala mautihi, selama tidak ditemukan dalil atas kematian orang tersebut. Selama enggak ada dalil yang pasti, orang yang nyekseni, oh saya bersumpah orangnya adil bahwa dia sudah mati. Enggak ada orang yang menyatakan kabar demikian, tetap dihukumi masih hidup. Bisa dihukumi dengan hukum yang seperti itu atau dengan hukum lain. Au yuhkamu bi mautihi, atau kita menghukuminya mati orang tersebut. Menghukumi mati seperti apa? Ba'da kamali tis'ina sanah min umurihi. Ya, setelah 90 tahun, lewat 90 tahun, ya berarti umumnya orang 90 tahun itu mati loh. Gitu nggih. Umumnya 90 tahun ya mati, ngoten. Tapi sekarang ya kadang enggak ada syarat kayak gitu sih. Ya ini umumnya, ghalib ya. Oh, kalau sudah 90 tahun berarti dihukumi mati. Kalau belum 90 tahun masih belum. Gitu nggih. Au bi mauti akronihi, atau dihukumi sesuai dengan kematian teman-temannya. Oh, ini kanca-kancane itu rata-rata mati pisan. Berarti dia mati insyaallah. Berdasarkan usia, ya, berdasarkan usia. Ngoten. Wa ala hadza. Bina'an ala hadza. Ya. Sesuai dengan hukum mafkut alladzi inqata'a ila akhirih, falaisa liwarasatihi, maka tidak diperbolehkan liwarasatihi, pada ahli warisnya, untuk ahli warisnya, iktisamu malihi, membagikan harta mafkut, iktisamu malihi, iku fa'il laisa ya, membagikan hartanya mafkut. Gak boleh dibagi. Oh, bapak hilang ya, oh, setahun. Bu, ya kayak Bang Toyib gitu ya. Ngilang, gak tahu sudah mati apa hidup. Gak boleh langsung dibagi warisannya, gak boleh. Tetap dihukumi masih hidup. Gitu. Alasul bako makana ala makana. Kecuali ada dalil yang kuat yang menunjukkan bapaknya sudah meninggal dunia. Gak boleh langsung dibagi, bagi-bagikan. Nanti pas pembagian ternyata kok datang luar kan kasihan. Wis mati wae Pak, ini kan bahaya. Itu apa itu anak durhaka. Wala tu'khadhu, dan tidak diambil. Wadi'atuhu, titipannya mafkut. Wadi'atuhu, titipannya mafkut. Min muda'ihi, dari orang yang dititipi mafkut. Wala tatazawwaju, dan tidak boleh menikah imro'atuhu, istrinya mafkut, bi'akhara, dengan orang lain. Ila ghairi dzalika minal ahkam, dan pada selain semua itu dari hukum-hukum, bayane hukum-hukum. Ngoten. Yo, kalau belum diketahui kepastian hidup atau matinya, ya enggak boleh hartanya dibagi-bagikan. Kemudian titipan bapaknya yang dititipkan ke siapa ngonten? Ya, itu ya enggak boleh diambil, enggak boleh diambil dulu, dibiarkan dulu. Istrinya juga enggak boleh menikah dengan orang lain sebelum jelas kematian atau masih hidupnya orang yang bersangkutan. Lah terus gimana masalah nafkah itu? Terus gimana masalah nafkahnya? Umumnya sekarang ya, sama kan belum nikah, maka nikah aru. Umumnya sekarang itu orang kalau nikah itu ada sigho ta'liq. Ya, ada sigho ta'liq. Ta'liq itu menggantungkan sesuatu. Itu. Jadi di situ ada sigho ta'liq. Jika saya tidak memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada istri saya selama kalau enggak salah 6 bulan apa 2 tahun gitu ya, antara saya apa tergantung kebijakan KUA sih ya. Kalau enggak salah sih 2 tahun berturut-turut, maka istri tertalak 1 gitu. Kalau sudah tertalak 1 kemudian napa bainunah sughra lewat masa iddah, berarti kan harus akad jadid ketika rujuk
gitu, harus akad jadid. Nah, kalau sudah akad jadid ya, kalau misalnya bainunah sughra kan ya nikah dengan orang lain juga enggak masalah kan? Gitu. Nah, kalau misal kalau biasanya umumnya memang sudah ada talik seperti itu, gitu nggih. Memang sudah ada talik yang seperti itu. Kalau sudah sangat lama sekali secara uruf bagaimana? Ya qadhi nanti yang menceraikan. Nggih, qadhi yang menceraikan. Oke, tentu dikembalikan kepada hukum uruf ya. Meski kalau kita benar-benar ikut kaidah ini ya enggak boleh diceraikan sebelum memang benar-benar ada kabar atau qarinah kuat yang bersangkutan mati gitu ya. Atau memang nyata-nyata tidak mau menafkahi lagi. Ya, nafkah wajibnya sudah enggak ada lagi. Kasianlah. Yang seperti ini mungkin tidak terbayang ya di masyarakat kita, tapi yang seperti ini di Suriah dulu banyak itu, moro-moro suaminya hilang nggak tahu kemana gitu. Guru saya Syekh Muhammad Syadi Mustafa Arbash itu ayah beliau tuh meninggal di penjara ya, jadi beliau nopo di Indonesia dapat setahun, ayahnya itu mau berangkat ke masjid tiba-tiba diculik gitu aja, diculik terus katanya masuk penjara, dapat kabar 2 tahun. Rumah beliau dikirimi surat, ayahnya meninggal. Itu biasa di Timur Tengah. Dan jangan dikira penjara itu kayak di Indonesia. Ya saya ceritain, ya saya nggak tahu sendiri ya. Jangan dikira penjara, kata beliau-beliau nggih, penjara di apa Timur Tengah itu seperti penjara di Indonesia, ada musolanya, terus makannya juga apa ini jenenge ditanggung, entah ditanggung siapa gitu ya, gitu ya. Di sana bawah tanah, deh. Penjaranya bawah tanah. Untung-untungan lihat matahari itu, masya Allah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, kemudian bisa ngafal Quran, meskipun agak ngantuan ya nggak masalah lah, insya Allah. Itu terampuni, insya Allah. Maghfuratun amama hifdzikum lil Quranil Karim. Ya, jadi napa? Lamam, lammatun. Taghraqu fi bahril hasanat. Pun dimau. Walau mata muslimun. Jika seorang muslim meninggal, walahu imra'atun nasraniyah, walahu iku tetep keduwe muslim imra'atun nasraniyah, tu imra'atun utawi ana wong lanang nasrani, wong wadon bojone ya, nasraniyatun nasraniyah, nasrani. Dia punya imro'ah nasroniyah, punya istri nasrani. Faja'at muslimatan. Lah kok ternyata datang ke ahli waris dalam keadaan muslimah. Ben oleh warisan maksudnya. Kalau misalnya meninggal, terus yang bersangkutan masih non-muslim, kan itu termasuk mahjub. Gitu. Wong apa iki? Ini saya enggak membahas masalah nikah beda agama ya. Ini dulu. Gitu loh, ahlul kitab yang masih apa murni ajarannya itu kan diperbolehkan dinikahi oleh Rasulullah. Itu pun yang perempuan dinikahi laki-laki muslim, bukan sebaliknya nggih. Gitu. Lah misalnya ada nasroniyah, perempuan nasroniyah. Nggih, suaminya mati, suaminya muslim. Lah kok kemudian datang ke ahli warisnya dalam keadaan muslim. Aku masuk Islam. Ba'da mautihi, setelah kematian muslim. Wa qalat imra'ah nasraniyah, berkata, aslamtu, aku masuk Islam. Qobla mautihi, sebelum wafatnya muslim. Aku sudah masuk Islam sebelum dia mati. Aku sudah masuk Islam sebelum dia mati. Gitu. Wa qala, mengucapkan al-warasatu, ahli waris, gak aslamat, masuk Islam ba'da mautihi, setelah matinya bapak misalnya. Oke, muslim punya istri ya, kemudian istrinya itu nasroni, ahlul kitab ya, Yahudi pun nasroni, entahlah ahlul kitab, tiba-tiba ya wis suaminya meninggal, terus harta mau dibagikan. Nah dia ngaku, lu saya itu masuk Islam sebelum matinya bapak kalian. Lu berarti kan berhak menerima kan?
berhak menerima apa warisan ngoten lho. Terus yang orang ahli warisnya mengingkari, enggak, iku masuk setelah masuk Islam setelah mati. Ngerti lek syarat nerima waris iku kudu muslim gitu. Nek kafir enggak bisa menerima, akhirnya masuk Islam gitu. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana? Falqaulu qaulul waratsah. Falqaulu pendapat yang dipegang. Qaulul waratsah pendapatnya ahli waris. Al aslu baqa umakana ala makana. Ya, hukum asalnya tadi apa? Ya, non muslim ya sudah kembalikan ke non muslim. Gitu loh. Amalan berdasarkan pengamalan bil istishabi, hukum istishab. Illa antuthbita islamaha qabla mautihi bil bayyinah. Illa antuthbita, kecuali imro'ah tersebut dapat menetapkan islamaha, keislamannya imro'ah, qabla mautihi, sebelum matinya muslim, bil bayyinati, dengan bukti yang kuat. Kecuali kalau si muslimahnya tadi itu punya bukti yang kuat. Ya, punya bukti yang kuat. Kalau sekarang itu link YouTube dia masuk Islam, terus di situ ada bapaknya masih hidup. Menunggu nikulah, tergantung kebijakan kodi itu nanti. Kadang sekarang video bisa diedit kan? Apa film gitu cewek tapi mukanya cowok, brengosan ngono ae kan. Nggih, jadi yang diambil yang diambil hukum adalah perkataan warasah ahli waris. Wes ada masalah lagi. Walau idda'a, andai kata ngaku, al-muqtari itu orang yang berhutang. Dafa'at daini, pembayar melunasi hutang, ilal muqridi, pada orang yang menghutangi. Ada orang ngaku-ngaku, lu aku sebayar hutangmu. Terus orang yang menghutangi, lu dorong. Gitu. Aku sudah melunasi hutangmu. Yang menghutangi lu belum. Gitu nggih. Awid da'a atau ngaku-ngaku al-musta'jiru, orang yang menyewa. Dafa'al ujrati, membayar uang sewaan ilal mu'jiri, pada orang yang memberikan akad sewa. Ijaro ya akad sewa, iso akad apa ini jenenge jasa macam-macam. Wa angkara al-muqridu, wa angkara mengingkari al-muqridu, orang yang menghutangi. Awil ba'i'u atau orang yang menjual. Awil mu'jiru atau orang yang menyewakan. Kanal qawlu, maka yang diambil keputusan adalah al qawlu, qawl li ha'ula'i, bagi ha'ula. Ha'ula itu siapa? Mukrit, musta'jir. Mukrit, ba'i', mu'jir, gitu nggih. Mukrit, ba'i', dan mu'jir. Berarti yang diambil perkataannya siapa? Yang diambil yang menghutangi. Sing dicekel omongane sing menghutangi. Yang dipegang omongannya siapa? Yang menyewakan. Gitu nggih. Kanal qaulu li haula'i ma'al yamin, disertai dengan sumpah. Ai inna hadhihi tuyuna, sesungguhnya hutang-hutang ini tu'tabaru, dianggap baqiyatan, tetap ada. Fi dhimamil multazimina biha, fi dhimamil multazimina, pada tanggungan-tanggungan orang-orang yang wajib atas mereka. Biha akad, ijaro, kemudian kord ila akhirihi. Malam yuthbitu, selagi mereka belum menetapkan ad-daf'a, pembayaran. Li'annaha, karena sesungguhnya harta itu nggih, kanat mustahaqqatan alaihim biyakin, kanat harta tersebut mustahaqqatan, dimiliki alaihim, mukrit ba'i mu'jir, biyakin, dengan yakin. Wa innama lahum tahlifu ashabiha al-yamina ala adamil qabdi, fa idha halafu qudiya lahum. Wa innama lahum, sesungguhnya bagi mereka, hum itu siapa? Hum itu isinya mukrit, ba'i, mu'jir. Tahlifu ashabiha,
mengambil sumpah ashabul waratha, ashabul mal, al-mual, gitu nggih. Al-yamina sumpah ala adamil qabad, bahwa mereka belum ngambil. Fa idza halifu, ketika mereka bersumpah, qudiyalahum, maka diqadha, diberi hukuman belum mengambil lahum pada mukrit ila akhirih. Ada orang ngaku-ngaku, "Loh, aku sudah membayar hutangmu." "Loh, belum." Ada orang ngaku-ngaku, "Loh, aku sudah bayar sewa rumah ini." "Loh, belum." Gitu ya. Yang dijadikan pegangan siapa? Yang dijadikan pegangan omongan ini dicekel sapa? Tentu mukrit, orang yang meminjamkan uang tersebut. Yang dijadikan pegangan orang yang menyewakan uang tersebut. Gitu nggih. Tapi dengan syarat yang bersangkutan ini harus yuhallaf, diminta sumpah. Sumpah, wallahi aku durung nrimo duwike. Kalau sudah diminta bersumpah, mau bersumpah, wis balu berlaku al aslu baqa umakana ala makana. Hukum asal dari akad tadi apa? Ya belum bayar. Endi duwike gak ono. Ngono lho. Mana uangnya dia ingkari kok, ya sudah kembalikan ke hukum asal. Nggih, al aslu baqa umakana ala makana. Hukum asal sesuatu sesuai dengan hukum semula. Belum bayar ya belum bayar, gitu nggih. Lho padahal yang benar itu yang sudah bayar lho, Pak. Padahal yang benar itu yang sudah bayar, terus gimana? Ya, enggak usah terlalu dikritisi. Lu nggih bener iki, ini hukum dunia. Ya, hukum dunia. Kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kepada hari akhir. Ada yaumul ba'ats, pembangkitan, ada yaumul hisab, pertimbangan, ditimbang alam amale. Terus nanti juga akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah percaya itu semua, ngapain teman-teman dipikir? Ya. Ngapain teman-teman dipikir? Gitu loh. Ya sudah, hukum fikih ya memang seperti itu. Terus ternyata di dunia kok dia bayar hutang sampai dua kali gitu ya. Ya sudah ya, hukum dunia mau gimana lagi? Kita dari kecil diajari percaya Allah taala adil, nanti juga bakal diadili Allah taala. Ya sudah, itu fungsinya. Ya enggak usah terlalu dikritisi gitu nggih. Ngonten. Wa yuwafiku nyocoki. Sesuai qaidatal istishabi, kaidah istishab ma dzakarahul usuliyun. Ma kaidah. Dzakara yang disebutkan hu ma al usuliyuna, para pakar usul. Jadi dalam bahasa Arab itu rek yo, ini ki seni menerjemah. Gitu nggih, seni menerjemah. Tentu kembali kepada kepiawaian masing-masing dari kita nggih dalam merangkai kata-kata. Daraba Zaidun, Zaid memukul. Gitu ya. Kalau darabani Zaidun, nerjemah bahasa Indonesia yang enak gimana? Darabani Zaidun, Zaid memukul saya, kan gitu. Ya, tapi dalam hal ini meskipun fa'ilnya diakhirkan, sama terjemahkan saya dipukul Zaid itu gak masalah, Yohan. Saya dipukul Zaid. Dalam bahasa kita loh nggih. Dalam bahasa kita. Gak usah lho lah pakai di wong iku gak naibul fa'il, gak mabni maf'ul kok. Ya enggak usah, ya tetap kalau mau diterjemahkan seperti itu gak masalah. Wa yuwafiqu qa'idatal istishhabi ma dzakarahul usuliyun. Ma dzakarahu, perkara yang disebutkan oleh usuliyun. Nah, ngono ae wis gak apa-apa. Anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid nassun bi khilafihi. Anna syar'a man, sesungguhnya syariah orang qablana, sebelum kita, syar'un, syariat lana, bagi kita, ma lam yarid, selagi tidak ada nassun, nas bi khilafihi, yang bertentangan dengan syariat tersebut. Jadi dalam usul fikih itu ada yang namanya syar'uman qoblana, syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita itu ya syariat yang berlaku bagi kita juga. Ya, selama tidak ada nas. Nas itu apa? Al-Qur'an ataupun hadis
yang menentang syariat tersebut. Contohnya apa? Puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud. Bahkan ya tetap, bahkan Rasulullah juga menyebutkan itu afdhalus siyam siyamu akhi Daud. Ya, jadi sebaik-baik puasa itu ya puasanya Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Syariatnya orang dahulu ya syariatnya kita juga, selama tidak ada nas yang bertentangan dengan syariat tersebut. Nonton ada Nabi Uzair, kan itu terkenal juara ngantuk sedunia. Jadi ngantuk sampai 300 tahun gitu. Terus masyhurlah itu kisahnya gitu dalam Al-Qur'an, terus akhirnya mikir-mikir ciptaannya Allah Ta'ala kan gitu-gitu. Dan itu termasuk ibadah, itu juga syariat syar'uman qoblana. Nonton nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kelima sekarang, kaidah yang kelima. Ma tsabata bi zamanin yuhkamu bi baqaihi, ma lam yujad dalilun ala khilafihi. Wallahu alam bishawab. Ini saya cukupkan dulu nih. Saya jam 8:30 ada agenda soalnya. Agak buru-buru. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya ya, hari Kamis. Pada kaidah nopo tadi. Oke, berarti hari ini satu kaidah dululah, enggak masalah. Al aslu baqa'u makana ala makana ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita mudah-mudahan bisa membaca lebih banyak kaidah lagi. Saya jam 8:30 ada agenda soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.